Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut jadwal semifinal Yonex Thailand Open Sabtu 16 Januari tahun 2021. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Jadwal semifinal Yonex Thailand Open Sabtu 16 Januari 2021. Pertandingan pertama sektor ganda campuran. Unggulan pertama asal Thailand, Dek Capol Pwavaranukroh dan Sapsire Teret Tanachai, akan menghadapi unggulan 4 asal Korea Selatan, Seo Seung Jae dan Chai Yu Jung. Head to head sementara 4-3. Pertandingan akan dimulai pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan akan disiarkan secara langsung oleh TVRI. Pertandingan kedua sektor ganda campuran, unggulan 2 asal Indonesia, Raven Jordan dan Melati Deva Octavianti, akan menghadapi wakil Perancis, Tom Guiquel dan Delphine Delroux. Head to head sementara 0-1. Pertandingan ketiga sektor ganda putra, Leoroli Karnando dan Daniel Martin akan menghadapi wakil Malaysia, Goh Fei Sam dan Tan Wee Kiong. Head to head sementara 0-0. Pertandingan keempat sektor ganda putri, unggulan 5 Grecia Poli dan Apriani Rahayu akan menghadapi unggulan 3 asal Korea Selatan, Lee Soo Hee dan Shin Seung Chan. Head to head sementara 3-1. Pertandingan kelima sektor tunggal putri, unggulan 7 asal Korea Selatan, An Seong akan menghadapi unggulan 5 asal Spanyol, Carolina Marin. Head to head sementara 1-2. Pertandingan keenam sektor ganda putra, unggulan 6 asal Cina Taipei, Liang dan Wang Chilin akan menghadapi unggulan 7 asal Korea Selatan, Choi Solgyu dan Seo Song Jae. Head to head sementara 1-3. Pertandingan ketujuh sektor ganda putri, unggulan 7 asal Thailand, Jongkolpan, Kitit Harakul dan Rawinda Prajongjai akan menghadapi unggulan 4 asal Korea Selatan, Kim Soyoung dan Kong Hyeong. Head to head sementara 1-3. Pertandingan ke-8 sektor tunggal putri, wakil Denmark Mia Blichfeldt akan menghadapi unggulan 1 asal Cina Taipei, Tai Su Ying. Head to head sementara 0-1. Pertandingan 9 sektor tunggal putra, unggulan 7 asal Hong Kong, Kalong Angus akan menghadapi unggulan 2 asal Cina Taipei, Chao Tianchen. Head to head sementara 6-10. Pertandingan terakhir sektor tunggal putra, unggulan 5 asal Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting akan menghadapi unggulan 4 asal Denmark, Victor Axelsen. Head to head sementara 4-2. Itulah jadwal semifinal Yonex Thailand Open tahun 2021. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.